InsyaAllah kalau panjang umur, one day korang akan nampak Nordin Khalil international. Amin. Abang dia memang target jauh. Alamak, anak Melayu ada building. Ha, itu betul, babe. Kasih tepuk, kasih tepuk. Hasan, Abang Nordin kasih kau semangat. Abang Nordin bukan jatuh kaum Melayu. Buka kafe building. Hasan Rahman International. Fuh, Abang Nordin happy. Kau tengok macam Mustafa. Mustafa and Son. Ha, gitu macam. Kita pergi contoh. Mustafa and Son, kau tengok. Aku salut. Kau orang pernah nampak tak bos? Bos apa ni? Mustafa and Son. Tak pernah kan? Abang Nordin kena cakap lah. Apa ni? Bos apa ni? Mustafa and Son kan? Abang Nordin pun tak pernah jumpa, babe. Cuma baru nak kasih semangat. Kau tengok, aku bangga lah. Orang Islam kita ada tu building Mustafa and Son. Korang semua tahu kan? Kau bayangkan Hasan, kau ada beda semua. Abang Nordin tahu lah kan? Kita semua tahu. Abang Nordin selalu, you from nothing, now you are hero. Abang Nordin nak kau lagi maju. Ada apa ni, bikin building kan? Kau bayangkan duduk itu Hasan Rahman International ataupun nama kau Hasan Rahman and isteri kau siapa, aku tak tahu nama. Nama dia Rahman and wife. Cakap international. Oh, semua negeri ada kau punya building. Nampak, babe. Abang Nordin punya cita-cita memang tinggi. Sebab Abang Nordin dulu zero, babe. Tak tahu. Sebab belajar dengan China punya company ni, from office sekarang ada 15 negeri, babe. Semua ada building. Bukan Abang Nordin sombong, ah. Sebab tu kita ikut cara Nabi cakap, tuntutlah ilmu hingga ke negara China. Sekarang kau orang tengok, sampai aku naik pekak dengan aku kat rumah aku. Anak-anak aku order. Grab datang macam-macam, teng tong teng tong teng tong teng tong. Last fed up, aku nanti besok lusa aku dah tak nak pakai pintu lagi. Pintu ni aku buang. Okay lah, dah pukul ni dah. Nanti korang nak pergi jemputan. Okay, siapa yang ada jemputan orang kahwin, korang jangan malas pergi. Sebab apa? Ni